Mas Sandi dulu pernah jadi dosen di Widya Mandala mo ya. Tahun berapa mo? Masuk 2014 sampai 2008. 2004 sampai 2008. 2004 sampai 2008. Di empat setengah tahun. Manajemen industri di manajemen ya. Di manajemen. Ya, di Fakultas Ekonomi, prodi manajemen. Saya masih ingat ini yang sangat spesial dari Romo Sandi untuk saya. Kandungan setiap kunci. Kali datang di kampus kalau ada suara krik 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 itu pasti Romo Sandi. Soalnya bawa apa? Bawa anu, bawa apa namanya? Tutupnya itu, koleksi kaleng. Tutup kaleng. Masih ada apa? Masih di opening. Opening Pak saya di rumah. itu yang mengingatkan saya dengan Romo Sandi. Mau ini mau di suasana pandemi COVID ini mau apa yang harus kita lakukan terutama untuk teman-teman mahasiswa nih? Ya untuk teman-teman mahasiswa saya rasa juga tidak ada hal yang khusus ya, hampir sama dengan yang lain. Kalau saya mengamati apa namanya protokol dan juga pedoman-pedoman yang ada, tetap jaga kesehatan, jaga physical distancing, pakai masker ketika keluar. Sekarang juga harus dilengkapi dengan sarung tangan juga. Terus kalau keluar ya bawa hand sanitizer. Sampai rumah ya, saya rasa sudah banyak kampanye-kampanye atau protokol-protokol yang dibuat oleh pemerintah, dan sebenarnya yang diperlukan adalah ketaatan kita untuk itu ya. Karena memang ini tidak mudah ya, kita di rumah terus, apalagi yang biasanya kita itu nongkrong-nongkrong di mana atau ngobrol-ngobrol di manapun, tapi sekarang harus di rumah dan hanya virtual seperti ini ya. Dan juga ini juga tidak mudah bagi pelajar dan mahasiswa untuk menimba ilmu secara streaming atau secara daring, karena biasanya tatap muka saja apa namanya susah, apalagi sekarang harus daring. Tapi ya inilah suatu yang harus kita jalani saat ini. Tapi ini juga suatu yang positif, artinya teknologi akhirnya bisa digunakan secara positif untuk pembelajaran yang kadangkala smartphone itu kalau sebelum ada pandemi kan seringkali membuat orang apa ya kecanduan game dan sebagainya, tetapi sekarang benar-benar bisa digunakan secara positif termasuk untuk pembelajaran secara daring. Tetap semangat saja. Ya,
walaupun ada banyak anu mau ya keluhan-keluhan, kalau kemarin Oh sih ya, ada itu beberapa pasti. mahasiswa mengeluhkan tentang misalkan harus apa namanya kuotanya harus terpenuhi. Ya memang sekarang pengeluarannya tambah itu pengeluaran kuota. Ya, ya. Tapi bagaimanapun juga ya dalam situasi yang susah ini kita ambil positifnya aja mau ya. Ya, Sampai kalau mungkin. kita mikirnya nanti negatif, stres kita. Ya, stres. Ya, terus anu mau untuk apa namanya ibadat mau. Ini kan memang ada himbauan untuk ibadat, terutama kita umat Katolik itu kan juga di siapa namanya di streaming loh, ibadat lewat streaming. Ini gimana perasaan Romo sampai ini sudah hampir 1 bulan mau ya kita melakukan ibadat cukup bulan lebih di gereja ya. Streaming gimana mau? 15 Maret ibadat streaming ya memang ini juga suatu yang baru juga atau suatu yang harus dijalani juga yaitu beribadah di rumah masing-masing dan juga tidak mudah karena ini suatu perubahan yang cukup luar biasa dan memang apa namanya mungkin kalau dibilang secara rasa ya akan tidak srek dan sebagainya tetapi ya sekali lagi gereja juga mengedepankan keselamatan umat kemanusiaan ya ini yang juga harus ditempuh walaupun kita harus dapat mengikuti perayaan ekaristi secara streaming tetapi di situ ada kesatuan umat di dalam perayaan ekaristi lah yang masih bisa memberikan kekuatan secara rohani bagi kita ini di situ ya dan ini pun kondisi ini pun juga kita juga belum tahu mah ya sampai kapan pun juga belum tahu belum tahu ya kita tetap bersyukurlah ya, paling tidak kita masih bisa mengikuti ekaristi walaupun lewat streaming. Memang pemerintah menetapkan sampai 29 Mei, tapi kita juga belum tahu apakah itu nanti diperpanjang atau bisa selesai di situ, kalau bisa selesai ya puji Tuhan. Ya. Perasaan Romo sekarang? Misa sendirian ya. Streaming gimana, Romo? Kami mengatakan, kami di Kenjeran tidak mengadakan misa streaming ya kami. Kami jadi, apa namanya, umat kami, umat saya, ya sudah silakan mengikuti misa streaming yang ada karena ada sudah banyak paroki yang menyelenggarakan. Yang menyelenggarakan. Ya, saya dan komunitas para Romo di Kenjeran ya kami mengadakan misa sendiri. Ya tetap dalam setiap perayaan ekaristi kami mendoakan umat demi keselamatan umat dan juga kebersatuan dengan umat di situ. Oke. Memang rasanya ya yang biasanya bisa dihadiri banyak orang sekarang hanya 2 orang atau 3 orang ya memang terasa seperti itu. Iya. Oke. Oh, ini mau saya dengar juga bukan saya dengar malah saya juga sempat WA sama Romo Paulus Dwi Bintarto yang sekarang sedang studi di Amerika ya. Beliau juga kena COVID ya. Tapi sekarang sudah apa namanya sudah sehat. Puji Tuhan, beliau sudah sehat dan beraktivitas kembali seperti biasa. Romo Paulus itu teman saya waktu SMP. Waktu SMP. Nanti kapan-kapan juga mungkin akan saya ajak untuk diskusi lah kondisi seperti ini. Baik mau, ya, mungkin ada yang mau disampaikan lagi mau? Ya mungkin terakhir ya untuk semuanya, untuk teman-teman, untuk Sivitas Akademika Universitas Widya Mandala Surabaya Kampus Madiun, ya COVID-19 ini tidak memandang usia, tidak memandang jenis kelamin, tidak memandang status ekonomi sosial, bisa kena siapa saja. Jadi ya mari kita jaga kesehatan dan juga mengikuti protokol-protokol yang sudah ditetapkan oleh pemerintah, baik pusat, daerah, itu saja yang perlu kita lakukan. Jangan ngeyel, jangan merasa diri sehat, karena orang sehat pun juga akhirnya bisa terkena juga. Mari kita sama-sama jaga diri saja sih, pesan saya. Terima kasih, Mo, ya.
Oke, dapat salam dari teman-teman yang ada di kampus Mas Karel nih, di depan saya. Dari semua teman-teman. Moh, untuk mengakhiri sesi ini, saya mohon doa moh untuk semua bangsa dan negara kita. Ya, moh. Mohon. Ye, mari moh. Oke, mari kita berdoa. Dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus. Amin. Allah dari surga, kami mengucap syukur atas hari ini Engkau masih memberikan nafas kehidupan bagi kami, memberikan kesehatan dan juga keselamatan bagi kami untuk beraktivitas, dan semoga segala permasalahan khususnya berkaitan dengan COVID-19 yang terjadi di dalam masyarakat kami semoga dapat segera berakhir sehingga kami dapat beraktivitas kembali seperti sedia kala dan selalu memuji dan memuliakan nama-Mu. Ya Tuhan, berkatilah semua orang yang berperan serta terlibat di dalam penanganan COVID-19 ini dengan caranya masing-masing. Semoga Engkau memberikan kesehatan, memberikan keselamatan kepada mereka dan juga kebahagiaan sehingga mereka juga dapat melayani dan juga mencegah terjadinya COVID semakin menyebar luas. Ya Tuhan, kami berdoa pula bagi seluruh sivitas akademika Widya Mandala Surabaya Kampus Madiun, semoga para dosen, karyawan, dan juga mahasiswa senantiasa Kau lindungi, Kau jaga, Kau bimbing, dan juga Kau berikan keselamatan. Semua doa ini ya Tuhan, kami serahkan padamu dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Tuhan bersamamu, dan semoga kita semua, seluruh keluarga kita dimanapun mereka berada, senantiasa diberkati oleh Allah Yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Kristus. Terima kasih, Mo. Jangan lupa, jaga kesehatan, Mo. Sehat selalu. Sama-sama. Sampai ketemu lagi. Ya, terima kasih. Oke. Okay. Ya.